Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali bersama kami di channel musik akustik Dobi Akustik. Nah, hari ini saya akan berbagi ataupun sharing lagi sama teman-teman tentang kunci melodi gitar yang gampang banget untuk teman-teman ingat. Nah, ini bagi pemula cocok banget nih. Kita lanjut saja ke videonya. Oke guys, kunci apa saja tadi yang bentuknya sama ya, tapi namanya beda. Nah, baik, kita karena kita belajar kunci melodi ya, kita mulai dari B. B mayor ya, kemudian C mayor. Sama kan ya? Ya, B mayor, C mayor, D mayor, E mayor, kemudian F. Nah, dari E mayor tadi, dia cuma mau maju satu langkah. Teman-teman bisa perhatikan tangan saya. Baik, kita ulang dari awal ya. Dari jari telunjuk ya di senar 1 dari kolom 1. Itu B ya. Cara megangnya 1 2 1 3 2 ya. 1 3 2. 1 3 2. Karena kalau kunci B sendiri itu seperti ini kan. Ini C, ini B, ini E, kemudian F. F ini. Kita ulangi lagi. Dari B, C, D, E, F. Pokoknya yang teman-teman perhatikan adalah kedua jari tengah ini ya, kedua jari ini itu di titik pertama pada gitar Anda. Nah, seperti ini. Senar 3 dan senar 2. Begitu juga seterusnya ya. Titik dengan titik ya, jari telunjuk di titik pertama atau di kolom ketiga daripada gitar Anda. Kemudian jari yang kedua tadi ini juga di titiknya, masih di senar yang sama ya. Begitu juga dengan kunci E. D ya. Kemudian E mayor. Kemudian F. Tergantung dari teman-teman semua bagaimana cara meracik melodinya ya. Kalau saya sendiri banyak cara. Yang penting teman-teman sudah tahu chord melodi itu seperti apa ya, bentuknya bagaimana dan seberapa banyaknya. Nah, oke, kita ulang lagi dari kunci B. B mayor ya, kemudian C mayor. Kemudian D mayor. Kemudian E mayor. Kemudian F. Dari E tadi hanya maju satu langkah ya. Jadi perhatikan saja titik daripada gitarnya ya. Kalau teman-teman enggak punya titiknya, pakai spidol ataupun pakai tap X ya, buat ditandain. Titik pertama ingat di kolom ketiga ya. Jadi kita ulang lagi. B, C, D, E, F. Nah, oke. Mungkin sekian untuk pembelajaran kita hari ini.
Semoga ini ada manfaatnya buat teman-teman semua. Dan jangan lupa like, komen di kolom komentar apabila ada yang ingin teman-teman tanyakan atau teman-teman sampaikan kekurangan ataupun apa saja dari isi video ini ya. Baik, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.